jodoh yang pilih-pilih nanti. Ha. Berlari-lari mengejar mimpi-mimpiku, mimpi tak pasti. Mari berdua. Assalamualaikum. Konnichiwa. Nah, semoga anda di rumah dalam keadaan sehat sejahtera gamaknya. So, hari ni dalam channel Mr. Mark ni, hari ni aku nak tunjuk satu mic lah yang aku baru beli semalam. Yang kalau kau tengok video semalam kan. Okay, ni mic dia. Aku beli pun dah ada bulu kucing lah. Bag, maksudnya dalam bag. So, mic dia macam ni. Remax. Kalau kau boleh tengok. Aku angkat warna ni. Aku rasa boleh dengar aku kuat. So, kualiti dia okey. Kira sedap lah kita dengar. Susah-susah si bunyi ni tu kan. Okay, ni dia datang kan dengan connector. Ni connector dia. Aku tengah pakai mic ni. So, sebelum ni aku beli mic yang ini. Nampak ni. So, satu connector je, tapi dua bahagian. Satu ke headphone ni, ni. Satu lagi yang ini ke mic lah. Mic ni okey. Kira orang kata senang dibawa, cuma headphone dia tu tak berapa sedap sangat lah bila mendengar dia. Maksudnya headphone dia tu biasa je. So, aku ada beli satu mic yang itu kat Lazada. Tapi mic tu dah rosak dah. Mic tu lagi dia tangkap lagi kau-kau. Kira lagi jauh. Tu aku rasa aku dah tak banyak gunakan mic tu. So aku kebanyakan video aku sekarang aku menggunakan headphone. Ops. Samsung punya headphone. Oh, betul lah. Rasa macam lain lah. Mr. Mok mesti kena pakai spek. Okay. headphone Samsung. Aku tengah mencari iPhone punya headphone original. Yang tu orang kata mic dia okay. Improve dia pun tak tangkap sangat lah. Dia kata, ramai yang aku baca dia kata yang ni adalah yang paling okay lah untuk headphone. iPhone lah. Apple punya iPhone. Headphone bukan handphone eh. Ha. So, mesti kau nak kata nak tahu kan perbezaan tiga-tiga mic ni. Yang mana okey, yang mana kau rasa better aku pakai, kau boleh komen. So, yang aku guna sekarang ni adalah Remap punya. Okay, Remap punya. Hello, testing. Testing, kita nyanyi satu lagu dulu. Kau boleh dengar eh. Okay, itu mic yang first. Kita cuba mic yang kedua. So sekarang aku guna mic yang ini. Test. Kita tengok hasil. 19. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. So ini adalah mic yang ini. Test. Okay. Yang mic ni dia okay bagi aku. Cuma headphone dia tu lah yang membuatkan aku tak berapa selesa lah untuk memakainya. So jom kita try mic yang ketiga. Samsung punya headphone. Jom. So, sekarang mic yang ni tak tahulah macam mana hasil dia. Jom kita dengar. Now let me see you.
So sekarang ini hasil dia lah. Maaf. Ini hasil dia. So kita tengok ketiga-tiga headphone ni mana yang terbaik untuk anda. Alright. So kita dah dapat tahu antara tiga-tiga mic ni terbaik yang aku tengah guna sekarang ni lah. Yang ni bila korang boleh dengar bass dia antara dua mic yang lain, bass yang ni dengar kelihatan seketul-seketul. Itu kalau-kalau Ali Music, pemain-pemain band Ali Music yang selalu dengar pakai headphone tu, dia boleh nilai lah sendiri. Okay? Ha. So aku dapat juga penyelesaian, cuma aku belum beli yang bulu-bulu tu. Sibuk lah dia. Yang bulu-bulu tu aku belum beli lagi. Cuma nantilah aku beli. So aku rasa cukuplah video aku sampai di sini saja hari ni. Sorry. Pada yang suka video aku boleh bagi thumbs up. Kalau tak suka, kau boleh dislike boleh, kau boleh komen boleh. And agar aku tahu, aku boleh berbagi segala video-video aku yang akan datang. So pada yang suka video aku, kau boleh share video aku kat Facebook, Twitter dan Instagram. Dan kalau yang tak suka video aku, kau nak share pun boleh. Kau share lah. Apa aku meripik ni pun aku tak tahulah. Kalau rasa aku boleh pergi jauh, kau boleh subscribe aku punya channel. Dan jangan lupa tekan butang loceng. So jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, like, komen dan share video-video aku. Assalamualaikum. Sayonara.